Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita nikmat iman tentunya, dan juga nikmat kesehatan, sehingga sudah sepatutnya bagi kita untuk terus bersyukur dan dengan cara bersyukur diharapkan kita menjadi hamba-Nya Allah yang bertakwa. Dengan predikat takwa tersebut, tentunya kita harus melaksanakan perintah-perintah-Nya Allah dan juga menjauhi segala larangan-larangan-Nya Allah. Tidak lupa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabat, karena beliau kita bisa mengenal tauhid yang benar, dan dari beliau kita belajar tentang akhlak yang baik. Taib. Pada materi kali ini kita akan masuk pada subbab pembahasan kebahasan teks cerita sejarah. Tentunya pada bagian kedua, yang sebelumnya kita telah bahas pada bagian yang pertama. Pada bagian kedua ini kita akan bahas 4 kebahasan dari teks cerita sejarah. Empat kebahasan itu antara lain, yang pertama kata kerja kalimat tidak langsung, kemudian kata kerja mental, dialog, dan pendeskripsian kata-kata sifat. Baik. Kita akan mulai dari yang pertama. Kata kerja kalimat tidak langsung berarti ada kata kerja yang merupakan kalimat langsung. Akan tetapi di dalam teks cerita sejarah tidak ada kata kerja yang sifatnya kalimat langsung sebutannya, melainkan dialog. Nah, dialog ini juga disebut dengan kalimat langsung sebenarnya. Tapi di dalam teks cerita sejarah, karena dia sifatnya cerita, maka diubah dengan kata dialog. Kalimat dialog. Kalimat yang kata kerja kalimat dialog. Nah, kata kerja kalimat tidak langsung adalah kata kerja yang cara menceritakan tuturan seseorang oleh pengarang. Jadi cara menceritakan apa yang seorang tokoh gitu ya, seorang tokoh di dalam sebuah cerita yang berusaha diceritakan oleh si pengarang. Nah, contohnya menurut sang patih, Galeng telah diperiksa seluruh kamarnya. Kata menurut sang patih. Nah, menurut sang patih, sang patih ini tokoh ya. Sang patih ini adalah tokoh. Menurutnya si sang patih, Galeng telah diperiksa seluruh kamarnya.
Ini sebenarnya awalnya itu merupakan kalimat langsung. Kalimat langsungnya bisa jadi kira-kira begini. Seluruh kamar Galeng telah diperiksa, ungkap sang patih, gitu ya. Bisa begini. Seluruh kamar Galeng telah diperiksa, seluruh isi kamar Galeng gitu, telah diperiksa, ungkap sang patih. Jadi sang patih yang mengungkapkan itu secara langsung. Tapi ketika dibuat kalimatnya tidak langsung oleh si pengarang, karena kan pengarang bukan si patih gitu. Jadi menurut sang patih gitu ya, Galeng telah diperiksa seluruh kamarnya. Ya bisa jadi seperti itu ya. Jadi kalimat langsung itu, kalimat tidak langsung itu sebenarnya berawal dari kalimat yang langsung. Contoh yang lainnya, penasihat kerajaan menyatakan bahwa ia masih bingung dengan keadaan saat ini. Ini ada yang menyatakan siapa? Penasihat kerajaan. Penasihat kerajaan menyatakan bahwa ia masih bingung dengan keadaan saat ini. Jadi bisa kalimat langsungnya begini. Saya bingung dengan keadaan saat ini, ungkap penasihat kerajaan. Saya bingung dengan keadaan saat ini, ungkap penasihat kerajaan. Ya, penasihat kerajaan ngomong bahwasannya dia bingung dengan keadaan saat ini. Begitu kan? Iya, tentu begitu. Nah, oleh karena itu dalam kalimat tidak langsung tentunya ada kalimat yang langsung. Diawali dengan kalimat langsung dulu, kemudian baru terciptalah kalimat tidak langsung itu. Begitu. Kita lihat contohnya di teks. Teks yang Gajah Mada bergelut dalam tahta Angkara. Kita lihat ya, pelan-pelan, satu persatu. Ini tidak ada apanya ya. Kita buat dulu shape-nya untuk menandai. Kita buat fill-nya transparan, kemudian shape-nya kita buat no outline. Cerita macam itu berkembang ke arah salah kaprah. Apa ditandainya tadi di sini? Ada menurut, ada menyatakan. Jadi ada tokoh yang mengungkapkan itu. Kita lihat. Nih. Dari kenangan kakek tua yang menuturkan cerita itu. Cerita itu dan mengaku memergoki para bidadari lalu mengambil salah satunya, salah seorang di antaranya menjadi istrinya. Nah, dari kenangan kakek tua yang menuturkan cerita itu dan mengaku memergoki para bidadari itu lalu mengambil salah seorang di antara mereka menjadi istrinya. Kata menuturkan, kakek tua menuturkan berarti ini sudah kalimat tidak langsung. Apa yang dituturkan? Cerita itu kakek tua itu mengakui memergoki para bidadari lalu mengambil salah seorang di antara mereka menjadi istri. Jadi kakek tua itu ngomong begini, kira-kira ya kalau kalimat langsungnya. Saya memergoki para bidadari yang turun dari kahyangan. Terus kuambil salah seorang di antara mereka, terus kujadikan istri. Itu kalimat langsungnya, kalimat tidak langsungnya seperti ini. Ya?
paham ya kalau untuk kalimat langsung dan kalimat tidak langsung tadi. Nah, mirip cerita Jakarta Rup saja kata Gajah Mada begitu ya. Lanjut, kita cari lagi. Kita cari lagi. Ya, kita cari hanya sebuah dongeng, gumam Gajah Mada, bukan ya? Karena ini kalimat langsung, bukan kalimat tidak langsung. Tidak ada menurutnya lagi ya. Kita akan analisis di bagian ini saja ya, yang teks selanjutnya tidak. Nah, tidak ada ya. Berarti cuma satu ini, yang di bagian teks ini cuma satu saja yang merupakan ada kalimat tidak langsungnya, gitu ya. Selanjutnya, ada kebahasan teks cerita sejarah itu dialog. Dialog merupakan percakapan antara seseorang dengan seseorang lainnya. Dialog ditandai dengan tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Jadi ngomong langsung. Nah, inilah dia. Dialog itu sama juga sebenarnya dengan kalimat langsung. Tapi di dalam cerita sejarah, khususnya cerita, disebut dengan dialog. Kalau di teks-teks yang lainnya, misalnya teks berita, ini disebut dengan kalimat langsung. Saya diberita wawancara kepada seseorang, nah itu kalimat langsung. Nah, kalau di dalam teks cerita, kayak misalnya cerita drama, itu disebut dengan dialog. Ya kalimatnya langsung, langsung diucapkan. Tapi ada bahasanya sendiri, yaitu dialog. Dialog antar tokoh, bukan kalimat langsung antar tokoh, tidak ya sebutannya. Ya, tapi sebenarnya sama saja. 12-12 tidak ada beda, hanya beda letak penggunaannya saja di mana begitu. Taib, contohnya begini. Mana surat itu? Tanda tanya. Dan seterusnya yang ada tanda petik begini. Tanda petik begini. Itu merupakan kalimat langsung atau dialog. Baik, kita lihat saja contohnya langsung di teks Gajah Mada. Cari saja yang ada tanda petiknya. Tanda petik yang ada tanda petiknya ada, ah ini dia, ada tanda petik nih, mirip cerita Jakarta Rup saja, gumam Gajah Mada. Siapa yang ngomong? Berarti yang berdialog di sini, berdialog dengan diri sendiri maksudnya, atau kalimat langsung itu tadi ya, si Gajah Mada dia bergumam. Lagi pula katanya, sekali lagi untuk diri sendiri katanya. Dia ngomong lagi, ngomong sendiri. Berdialog pada diri sendiri dia. Lagi pula, setahuku tidak pernah ada pelangi di malam hari, gitu ya. Ayo tanda petik juga ya. Pelangi itu munculnya selalu siang dan ketika sedang hujan, turun hujan begitu. Ya, ini dia. Mirip cerita Jakarta Rup saja. Ini merupakan dialog. Kemudian ini juga ya, kalimat langsung atau dialog. Lanjut, kita cari lagi yang ada tanda petiknya. Tanda petik. Hanya sebuah dongeng, gumam Gajah Mada. Nah, ini juga ya. Hanya sebuah dongeng,
Gumam Gajah Mada untuk diri sendiri. Nah, ini juga termasuk ke dalam apa? Teks apa? Dialog. Dialog dalam sebuah cerita. Ada tanda petiknya. Kita lihat lagi, ada lagi tidak? Yang ada tanda petik. Oh, tidak ada. Berarti di bagian ini ada tiga dialog. Ada tiga ya. Yang ini bukan dialog ya. Ini kalimat langsung. Kalimat tidak langsung. Yang ini kalimat langsung atau dialog. Ini dialog. Ini dialog. Ada tiga dialog. Dialognya dialog siapa? Dialog Gajah Mada dengan dirinya sendiri. Ya, sudah dipahami ya tentang dialog ini. Taib. Yang selanjutnya, setelah dialog ada kata kerja mental. Kata kerja mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan atau pengalaman. Ya. Contohnya, melihat hal itu tak seorang pun menolak karena berpikir Gajah Mada memang mampu dan layak. Tak seorang pun mampu menolak. Ini kata kerja mental. Jadi melihat hal itu tak seorang pun menolak. Jadi mempengaruhi mental ya. Berpikir, menolak gitu ya. Kata menolak dan berpikir itu berhubungan dengan mental seseorang. Biar enaknya kita langsung lihat saja di contoh teksnya. Kita hapus dulu bagian yang ini. Ya, ini kita akan pelan-pelan carinya ya. Kita siapa yang bercerita? Pokoknya yang berhubungan dengan mental seseorang, yang mempengaruhi mental. Gajah Mada tidak dapat menyembunyikan senyumnya. Itu kata kerja tindakan ya. Tidak ada titisan bidadari. Ah, itu juga bukan kata kerja mental. Membawa penyakit. Tidak ya. Kebingungan. Nah, dapat juga. Ini kata kerja mental. Dapat ya. Satu. Menyebabkan Prabu Airlangga dan Patih Narotama kebingungan dan terpaksa minta bantuan kepada Empu Barada untuk meredam sepak terjang wanita menakutkan itu. Kata kebingungan itu merupakan kata kerja. Kebingungan kan berarti dia itu namanya bingung, mempengaruhi mentalnya si sang raja yang namanya Prabu Airlangga dan Patih Narotama. Jadi mereka kebingungan. Ini namanya kata kerja mental. Kemudian kita cari lagi, menebas pelepah. Ini merupakan kata kerja tindakan. Mengurangi jarak pandang, mengganggu, tidak ada ya. Nih, memikirkan. Kata kerja mental. Mana tadi? Nah ini. Ketika sebelumnya siapapun tak sempat memikirkan, itulah saatnya siapapun mendadak merasakan. Merasakan juga merupakan kata kerja mental. Bagaimana menjadi orang buta yang tidak bisa melihat apa-apa?
saat pada wilayah yang kabutnya benar-benar tebal untuk mengenali benda-benda di sekitarnya harus dengan meraba-raba. Ya, kira-kira begitu ya. Merasakan, memikirkan kebingungan itu kata kerja mental. Akan tetapi tidak demikian dengan anjing yang menggonggong saut-sautan lemah sekali. Baik, hanya tiga di sini ya. Hanya tiga. Tiga yaitu kebingungan, memikirkan, dan merasakan. Itu merupakan kata kerja mental. Ingat, kata kerja mental berarti kata kerja yang memengaruhi pikiran gitu, mental seseorang. Jadi ada hubungannya dengan pikiran. Jadi dia itu kebalikan dari kata kerja tindakan. Kalau kata kerja tindakan berarti kata kerjanya itu sifatnya ada tindakannya, nampak tindakannya, nampak apa yang dilakukan. Nah, kalau kata kerja mental berarti tidak nampak yang dilakukan tapi memengaruhi mental. Ya. Atau memengaruhi pikiran. Dirasakan, dipikirkan, dia tidak tampak, ya. Baik. Ini merupakan kata kerja mental. Yang terakhir adalah pendeskripsian kata-kata sifat. Pendeskripsian kata-kata sifat adalah penggambaran tokoh melalui tempat dan suasana yang terjadi di dalam cerita. Jadi penggambaran tokoh dan suasana melalui tempat dan suasana. Kan biasanya ada penggambaran tokoh itu melalui secara analitik dan dramatik. Nah, ini melalui cara dramatik. Dideskripsikan sifatnya seseorang itu melalui sudut pandang cerita, tempat dan suasana. Contoh. Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata, menyapu wajah semua pimpinan prajurit, pimpinan dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jaya Negara. Sri Jaya Negara masih bisa diajak bercanda, tetapi tidak dengan Patih Daha Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku itu. Ya, dia mendeskripsikan kata-kata sifat begitu. Penggambarannya itu melalui tempat dan suasana. Jadi melalui cara analitik dan dramatik digabung, kemudian dideskripsikan sifat-sifatnya sang tokoh. Seperti ini misalnya ya, Gajah Mada bersedia diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata, menyapu wajah semua pimpinan prajurit. Jadi ketika mau bicara, si Gajah Mada ini menebar pandangan mata, menyapu. Jadi melihat semua, pandangannya itu melihat semua prajurit. Dia deskripsikan seperti itu. Pimpinan dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi itu terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Ya, jadi melalui penggambaran tokoh secara analitik dan dramatik, tempat dan suasana saat itu, dideskripsikan sifatnya tokoh, dia punya wibawa, begitu. Kemudian dideskripsikan pula bahwasannya si Gajah Mada itu wibawanya lebih besar dibandingkan si Jaya Negara. Mengapa? Karena kalau Jaya Negara ini masih bisa diajak bercanda, tapi kalau si Gajah Mada nggak bisa lagi karena wajahnya itu sangat beku gitu. Kayak kaku gitu ya, tidak bisa diajak canda nih orangnya gitu. Baik, seperti itulah pendeskripsian kata-kata sifat. Kalau di teksnya langsung ya, yang memberikan sifat, kita hapus dulu yang ini. Apa benar kabut tebal itu turun? Kita lihat yang mendeskripsikan sifat. Marah, ya. Marah dan menebar tenung. Nah, si mendeskripsikan mendeskripsikan sifatnya si calon arang. Dia itu karena dia penyihir, maka dia itu orang yang pemarah dan
penyihir ya menebar tenung begitu. Kemudian nah, wanita yang menebarkan tenung itu, si wanita calon arang itu merupakan orang yang menakutkan. Nih ya. Kan mendeskripsikan sifatnya si si calon wanita calon arang ya. Penyihir, seorang penyihir gitu ya. Empu berada benar-benar sakti. Nah, ini. Sakti. Sakti juga kata sifat ya, apa? Kata mendeskripsikan sifat-sifatnya si Empu Barada. Ditandai dengan apa? Pendeskripsinya Empu itu menebas pelepah daun kluwe yang melayang terbang ketika dibacakan japa mantra, makanya dibilang sakti begitu ya. Ya, kira-kira seperti itulah. Jadi di dalam teks cerita tentunya pasti ada mendeskripsikan sifat tokoh. Ya, sifat tokohnya itu bisa dideskripsikan secara analitik maupun dramatik. Kalau secara analitik berarti pendeskripsian sifatnya itu dimunculkan secara langsung. Dia orang yang menakutkan, sakti, pintar, cantik, baik hati, suka menolong, begitu. Langsung disebutkan, itu analitik. Nah, kalau dramatik, ketika antum membaca sebuah cerita tersebut, antum bisa menyimpulkan, oh si Gajah Mada ini orang yang baik. Kemudian si wanita calon arang ini adalah orang yang jahat. Dan dia itu merupakan tokoh antagonis di dalam cerita ini. Kemudian wanita kemudian Gajah Mada ini adalah orang yang merupakan tokoh protagonisnya atau tokoh utamanya begitu. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Bisa jadi seperti itu. Ya, jadi poinnya untuk tokoh dan penokohan dari sebuah cerita bisa dianalisis dengan cara analitik maupun cara dramatik. Kalau analitik berarti sudah ada di dalam cerita, kalau dramatik kita yang menentukannya berdasarkan cerita yang telah kita baca. Taib, itu adalah pembahasan kita tentang kebahasaan teks cerita sejarah bagian 2, yaitu kata kerja kalimat tidak langsung, dialog atau kalimat langsung, kemudian kata kerja mental, dan yang selanjutnya pendeskripsian kata-kata sifat. Ana harapkan pembelajaran kita kali ini mendatangkan manfaat yang baik. Nah, untuk mengetahui manfaat itu benar-benar terrealisasi dengan baik oleh antum sehingga pemahamannya sampai ke antum, maka ada sebuah tugas. Tugasnya melanjutkan yang kemarin, yaitu antum menganalisis teks cerita sejarah Pangeran Diponegoro. Analisislah kebahasaannya, yaitu kata kerja kalimat tidak langsung, kata kerja mental, dialog, dan pendeskripsian kata-kata sifat. Kemudian untuk menjawab soalnya, buatlah sebuah tabel seperti ini. Kemudian disertai dengan kutipannya. Misalnya kata kerja mental, kutipannya dalam teks Pangeran Diponegoro itu apa, begitu. Baik. Nah, untuk itu kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat mengerjakannya dengan benar. Tentunya kebenaran itu nanti yang paling utama adalah dilaksanakan terlebih dahulu, dikerjakan. Tidak ada yang tidak mengerjakan ya. Ana harapkan seperti itu. Karena dari hari ke hari yang ana lihat yang mengumpulkan tugas itu hanya 1-2 orang, sedangkan sisanya ana tidak tahu kemana ya. Ana tidak tahu kemana ya. Kemudian tugasnya dikumpulkan terakhir hari Sabtu pukul 22 WIB ya. Ana akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.